rakaman juga ni. Sebab Astro buat rakam daripada telefon. So okey, masalahnya okey, you boleh check dulu I punya bill. Okay. So, boleh check dulu nombor bill semua. Kan, sebab I dah memang fed up dengan Astro, I cakap you lah. Terus lang. Apa isunya? Okey. Tak apa, you check dulu. Bill I, sistem I punya ni. But actually, I nak jumpa you punya manager hari ni. Tapi I tanya dia punya guard depan tu, dia kata manager you tak ada cuti. Okay, okay. Dah kena cakap dah. Okay. I mean dah terminate penuh. Okay, terminate penuh. Okay. Ada tak dia tulis apa-apa remarks kat situ? Dia pun cari minta pasal kalau enjoy lah ya. Ah, yes. So, okay. I nak tanya you duk. Kenapa? Dia baru bulan 8 ya. So, hari ni dah berapa hari bulan? Sembilan hari bulan 7, ya. Yeah. Dah datang awal lah, bagi tahu dah. Sebab I memang ada tanya. Sorry, I datang, I tanya. I dah tak ada hutang apa-apa ya, untuk bil ni. So, I memang lepas habis dari ni, I nak suruh convert balik. Tapi okay, until... dia dah hantar report pun untuk convert enjoy. Ha. So, sampai hari ni memang tak dapat pun siaran. Okay, cik dia call customer service bila tu? I datang sini. Datang sini lah. I datang sini kan untuk buat ni. I datang sini. I tak telefon sebab apa. Bila I call pun buat menyakitkan hati. Ha, 8 minit I tunggu. Okay. Bil I pun buang gitu saja. Okay. Ha. So, dia ada follow up macam ni account. Jumpa dengan ejen kita, ya betul. Dia ada buat follow up. Tapi masih dalam proses. Sebab tu Aitani nak jumpa manager, you nak tanya. Senang. Untuk expedite kan, saya kena hantar report ni kepada bahagian berkenaan lah. Untuk check tak balik. Sebab kalau ikutkan, dia masih dalam proses. Even dia ada buat follow up. Macam ni kan, datang ni memang tak ada outstanding. Yeah? Nak kata extra fix RM1.95. RM1.94. Memang ada extra fix. Lepas tu dia block air tu sampai 5 hari bulan kan? Ya. Sebab dia ikut saya kan? Tak kisahlah. Tapi itulah, antilnya hari ni dah 9 hari bulan. Air tunggu. Tapi tak ada apa-apa. Sebab dia tulis kat situ, okay, dia suruh I apa SMS untuk sambung semula. I takut kalau I SMS, sebab tu I memang tak nak buat. Sebab tu that's why I tak buat, I datang sini. Jadi sebab tu I tak faham lah, start I pakai yang baru punya ni, sebab benda ni I buy phone kan. Lewat one day, dia dah block. Tapi you, kalau you tengok secara logik you tengok sini bill date berapa hari bulan sini? Yang mana ya? Okay. Tak, invoice ni, maknanya dia print on 6, betul? So, dia untuk period dia 6 to 5. Okay. For the next month lah, kan? Okay. Masalahnya, I punya, biasanya, dia block I, contohlah 6 hari bulan, 7 hari bulan, I dah tak dapat siaran. Okay. Saya bagi tunjuk gambar kat sini ya. Okey. Kalau cik tengok kat sini ada outstanding. Outstanding ikutkan statement ni ya, saya belum tengok sistem lagi. Okey. Ikutkan cik ada outstanding kat sini. Ini current bill. Current bill punya calculation tarikhnya daripada 6 hari bulan 6 sampai 5 hari bulan 7. Yang ini dah consider dah lepas tarik. Calculation untuk outstanding kalau sepatutnya kalau ikutkan 6 hari bulan 5 sampai 5 hari bulan 6. Okey. Even kalau you tengok I punya bill pun, yang ni I dah bayar awal kan? Yang ini sebelum tengok lagi lah statement. Okay, saya bagi tahu lah you. Okay, this one untuk 6 hari bulan 6. Okay, saya dah bayar awal pun. Untuk 7 hari bulan 6 yang 6 hari bulan 7 yang saya receive. This one yang saya dah bayar untuk the next month punya pun still masih ada. Okay, saya check dulu ya. Tapi now saya rasa pun dah memang dah tak ada lah. Tak ada lah kan. Okay, yang ni saya buat report ni terus sebentar ya.
Masalahnya bila kita bayar lebih pun awal pun the next bill benda tu bukannya jadi zero. Maknanya untuk that month punya seolah-olah I belum bayar lagi bill tu. Nanti saya tunjukkan senario lah, nanti memudahkan cik faham ya. Tapi sebenarnya I actually nak on balik je. Boleh. Saya tengah hantar extract cases untuk bahagian berkenaan untuk check balik dan cepatkan ini proses lah. Sebab saya tak nak besok saya kena datang sini lagi. So, saya pun nak tanya juga, kalau kata okay, reading 5 hari bulan sampai 9 hari bulan ni, kan? Saya tak dapat kan, enjoy punya ni kan? Siapa pula nak bayar saya? Dia tak kisah, just one check. Ayolah, tak kisah lah. Sekarang, ya, saya tahu. Sekarang siapa yang nak bayar pula untuk penyambungan tu, break? Untuk penyambungan, tak kisah penyambungan pun. Ayolah, tak. Maksud saya, sekarang saya punya masa. Contoh, saya datang sini, saya punya masa tau. Tau, siapa nak bayar saya punya gaji, saya punya masa? Tak, ya betul lah. Saya tanya dengan dia. Tapi bukan nak kata kita tak buat. Memang akan saya pun kalau nak kata kat sini ada bukti. Daripada tarik buat pembatalan, daripada nak kata even 2 hari lepas pun dia ada buat report untuk tanya pasal ni. Bukan kata dia tak buat. Kalau tak kata langsung sebab, tak buat. Sebab tu saya bukan marah you, as a staff. Saya marah Astro. Betul? So, I, sebab tu saya tanya dengan you. Kan? Jadi macam ni, masa I pula esok nak bayar balik ke? Yang ini agak susah nak bagi jawapan ni lah. Itu I nak tahu je. Tapi itu kan bagi kita memang rakan saya ada buat. Itu memang ada buat. Yes, I tahu dia buat sebab I dah confirm balik dengan dia. Ya ke? Okay. Tak, I macam ni, I datang, I kena confirm balik dengan you. Betul you dah buat? Dia dah balik. Yes. Kan? Oh, kalau tak ada, okay, memanglah kita sebab I tahu you all bukan salah you all. Ini semua sebab tak tahulah mana punya salah. Sebab tu I tadi nak jumpa manager. I nak tanya kenapa dengan dia punya ni, apa masalah dia. Saya minta maaf lebih hari ya. Tapi saya kena cepatkan proses dia. Kalau laporan je. Lah I pun tak tahan lah. Orang rumah I bising, anak-anak bising semua. Tak, I memang tak tengok. I think TV I tak sempat nak tengok. Bukan tak nak tengok, tak sempat. Bila kerja? Balik rumah pun? Balik rumah, tidur. Itulah, memang tak sempat lah. Dah hantar report dah. So make sure lah. You punya kali ni, punya apa? Itu report, you punya program apa semua. Kali ni berkesan lah. Hopefully, cik. Just nak confirm je punya nombor telefon lagi sekali ya. 016-720-8107. 702. Oh mak, 702-8107. Betul ya? Okay. So lepas ada dapat feedback, I akan call balik lagi Encik. Itu dapatkan bimbing informasi lah. Sama ada dia dapat gambar ataupun tidak. Okay? Okay. Sebab I kena follow up jugalah sebab dia ada boleh report kan? I pun tak boleh confirm bila dia dapat. Normally kalau expedite cases hari ni, esok pagi boleh tak ada. Esok pagi ya. Esok pagi macam tu lebih kurang dalam lingkungan 24 hours lah. Tak cerita. Tunggu lagi satu hari. Wah. Itulah saya tanya macam mana esok kena bayar air balik lah. Jadi ini saya tak boleh janji dia. Tak lah. Patut. Memang lah. Tu lah. Tak apa. Okey lah. So kita dah hantar report. Kita dah hantar report. Okay, nanti saya akan bantu untuk follow up. So lepas saya dapat feedback tu, saya call balik lah dengan cik. Nombor yang sama yang tadi saya bacakan tu. Terima kasih ya. Ya, minta tapi, maaf. Yalah, minta maaf pun menyusahkan saya ni sebenarnya. Kan, jadi okay, confirm. So, hopefully lah besok saya tak perlu datang. Hopefully, anything saya akan call balik dengan cik. If anything feedback ada kita terima. Okay, terima kasih. Thank you so much.